Oke, kita next ke soal berikutnya. Jika tabung P tingginya 2 kali tinggi dan jari-jarinya setengah dari tabung Q, perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah berapa? Oke, di sini kita disuruh untuk mencari perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q. Kalau ada kata isi seperti ini, berarti yang ditanyakan adalah volume. Nah, karena ini tabung, ya volume tabung apa yuk? Luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alasnya itu adalah VR kuadrat dikali T. Jadinya VR kuadrat T. Berarti yang ditanyakan adalah ya VP per VQ. Nah, VP itu berarti VR P kuadrat TP per VR Q kuadrat TQ. V-nya coret, berarti kita bisa lihat di sini tabung si P tingginya berarti TP sama dengan 2 kali TQ. Terus jari-jarinya berarti RP sama dengan setengah dari RQ. Nah, berarti langsung aja. Berarti setengah RQ kuadrat dikali TP yaitu 2 TQ per RQ kuadrat dikali TQ sama dengan ini 1/4 RQ kuadrat dikali 2 TQ per RQ kuadrat dikali TQ. Coret-coret, ini jadi setengah. Berarti setengah per 1 ya berarti 1/2. Atau kalau kita ubah ke perbandingan, berarti VP banding VQ sama dengan 1 banding 2. Oke, jawabannya opsi yang B.